Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alkisah, suatu hari seorang santri datang kepada kiainya sambil bersimpuh dan menangis. Kiai, maafkanlah aku. Sang kiai yang tidak tahu apa-apa bertanya, kenapa? Santri sambil menangis lalu berkata, aku telah melakukan fitnah tentangmu ya kiai. Maafkan aku ya kiai, maafkan aku yang tidak bisa menjaga lisanku. Aku ingin memperbaikinya. Kemudian sang kiai menjawab, benarkah? Ya kiai, tolong beritahukan kepadaku apa yang harus aku lakukan. Kiai berkata, kamu punya kemoceng di rumah? Si santri menjawab sambil kebingungan, ya kiai, saya punya kemoceng. Kemudian sang kiai berkata, besok pagi berjalanlah dari rumahmu ke pondokku membawa kemoceng. Kemudian cabutilah bulunya, kemudian buanglah. Setiap cabutan, pikirkanlah kata-kata fitnah yang kau lontarkan. Pagi harinya, sang santri kembali ke pondok kiai, sambil bawa kemoceng yang telah hilang bulu-bulunya. Kiai, tadi pagi saya berjalan dari rumah ke pondok sejauh 5 km berjalan kaki sambil mencabuti bulu-bulu kemoceng dan membuangnya. Saat itulah saya berpikir apa banyak dosa yang saya lakukan pada kiai. Kemudian sang kiai berkata, baik nak, sekarang pulanglah. Kau akan belajar sesuatu tentang itu. Sang santri yang masih kebingungan mengikuti saja permintaan kiai. Kemudian sebelum santri itu beranjak pergi, sang kiai berpesan, lewatilah jalan yang sama seperti ketika kau datang ke pondokku. Kemudian ambillah kembali bulu-bulu kemoceng yang tadi kau jatuhkan. Sang santri yang kebingungan masih tidak mengerti apa sesungguhnya maksud dari kiai menjawab, baik kiai. Kemudian melakukan hal yang diminta kiai, berjalan kembali ke rumahnya sambil mengambil bulu-bulu kemoceng yang tadi dia jatuhkan. Sebisa mungkin dia cari bulu-bulu kemoceng itu. Selokan, di halaman rumah orang, di kendaraan, masuk gang, apapun dia lakukan agar bisa mencari kembali bulu-bulu kemoceng yang tadi dia cari. Besokan harinya dia kembali ke pondok kiai dan berkata, kiai, saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bulu-bulu kemoceng yang kemarin saya jatuhkan. Hanya ini yang bisa saya dapatkan. Saya belum menyerahkan 5 helai bulu kemoceng yang ia jatuhkan. Sang kiai berkata, kamu telah belajar dari hal ini. Sang santri yang masih kebingungan bertanya, tentang apa kiai? Sang kiai berkata, tentang fitnah-fitnah yang kau tebarkan. Bulu-bulu yang kau cabut dan kau buang seperti fitnah-fitnah yang kau tebarkan. Bulu-bulu itu terbawa angin ke daerah-daerah yang kita tidak tahu, wilayah-wilayah yang mungkin tidak pernah kita dengar. Fitnah-fitnah itu menjadi dosa yang berlanjut terus karena kita tidak tahu di mana ujungnya. Mungkin suatu saat fitnah-fitnah itu akan kembali kepadamu. Dan karena kau merasa berdosa padaku dan merasa kolah yang menyebarkan, jadi kau ingin meluruskannya. Kau ingin fitnah itu hilang dari permukaan bumi. Tapi itu tidak terjadi. Karena bulu-bulu yang kau sebarkan tadi telah terbawa angin entah kemana. Tidak mungkin bisa kau satukan lagi menjadi satu kemoceng, atau kau satukan lagi bulu-bulunya dalam satu box sehingga kau bisa melenyapkannya, atau membuangnya, atau membakarnya. Tidak bisa. Fitnah-fitnah yang kau tebarkan, dosanya akan terus berjalan. Agama menyebutnya sebagai dosa jari. Dosanya akan kembali lagi dan lagi kepada sumber pertamanya. Maka dari itu, ingatlah, fitnah itu
bukan tentang aku atau dirimu atau orang lain yang kau fitnah. Fitnah itu lebih dari itu. Al-fitnah tu asyadu bin al-qatul. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nun wal qawmi wa bayus turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.